Oke, guys. Kembali lagi di Wiran Way. Kali ini gue dengan host yang baru lagi. Yang kemarin tuh orangnya udah nggak ada ya. Nggak, orangnya lagi ada di belakang ya, kamera sekarang ini. Belakang. Nah, sekarang gue bersama Mas Reza. Mas-mas ini itu tuh yang biasanya ngerekam keagendaan kita yang kalian tonton selama ini. Jadi kita lagi ada di mana, Cija? Sekarang nih kita lagi ada di PRJ Pekan Raya Jakarta, Bas. Pekan Raya Jakarta kan ini tuh pagelar. Biasanya tuh ada setiap tahun. Nah, sekarang kan Jakarta ulang tahun yang ke-496. Jadi kita hari ini tuh ke apa? Jakartaan. Jakartaan. Kalau kemarin iya, kalau kemarin kita pik-pikan ke puncak-puncakan, terus ke mana lagi ya? Getaun, Serpong, sekarang ke Jakartaan aja. Soalnya yang lagi ulang tahun tuh Jakarta. Dan yang kalian wajib coba tuh kuliner-kuliner di sini tuh banyak yang emang harganya worth it juga, guys. Selain ada kuliner juga kayak semacam kerak telur di sini tuh juga ada otomotif, ada konser musik, ada juga fashion dan masih banyak lagi. Nanti kita bakalan explore itu semua. Ikutin kita, jangan kemana-mana. Ya, iya. Abis makan kerak telur, kita cari apa lagi, Bas, yang enak ya? Eh, gua kayak kekenyangan deh, Jak. Gua kekenyangan, terus kita jalan, ini gua sakit nih. Kita nggak boleh, abis makan kita nggak boleh langsung jalan tadi. Kita duduk-duduk dulu. Tapi kan baru makan kerak telur. Iya sih, terus juga kita harus manjain mata para penonton kita kan, Wiranue sejati kan. Gimana kalau kita abis ini muterin food court-nya di PRJ? Boleh. Kita bakal kasih lihat apa aja sih stand-stand di sini tuh, ya kan? Di situ kan ada makanannya, makanan ringan, ada makanan berat, ada sosis, nasi, ada roti, kopi, nugget-nuggetan, betul, ikan sarden tuh. Mungkin itu bisa kalian coba kalau kalian main ke PRJ, kayak gitu. Langsung aja yuk ke food court. Jadi kita jalan sekarang. Nah, buat kalian yang lagi cari-cari furniture buat rumah juga, di sini tersedia ada kasur, terus ada karpet, ada bantal, dan yang lain-lainnya. Nanti kita bakal lihat apa aja sih adanya di sini. Iya nggak, Bas? Yoi. Jadi buat pasangan muda atau yang mau melangsungkan pernikahan, bisa nih cari-cari. Kali aja kan harganya miring ya? Betul. Ya kan? Di sini juga ada karpet orang kaya. Lu tau nggak karpet orang kaya? Nih. Ntar kita lihat. Nah, setelah tadi lihat furnitur, sebenarnya gue agak malas ya kesini ya, karena ini kan kayak istananya para perempuan, soalnya isinya kosmetik gitu. Tapi selain ada kosmetik, di sini juga ada WC. Dada-dada dulu dong. Yeah. Jadi di sini ada koper yang unik, guys. Kopernya ini bisa buat kita jalanin. Di situ kayak ada baterainya gitu loh. Namanya air wheel. Ini bisa dilihat. Lihat mbaknya. Tuh. Mbak. Itu pakai baterai atau pakai apa, Mbak? Oh, baterai. Di cas. Oh, boleh nyobain nggak? Boleh. Coba dong. Akan bro, guys. Wih, ini worth it banget untuk kalian beli, guys. Om beli, Om. Ini buat di bandara enak, Om. Berapaan, Mbak? Yang ini 9,8. 9,8. Dapat motor tuh. Ukurannya dari yang berapa? Asik, guys. Jadi kalau ke bandara, jadi nggak usah ditarik-tarik. Jadi kalian tinggal gitu. Pasti kalian juga udah tahu sih. Gimana?
sekarang kita lagi ada di sesi ini sebenarnya campuran. Jadi ada perabotan, ada alat-alat gym, alat-alat apa namanya, baju juga ada, terus alat-alat olahraga, pendakian juga ada, terus otomotifnya juga ada. Nah, ini ada kursi pijet juga nih. Kursi pijet ada, terus ya baju-baju ini wanita yang buat kayak cozy slimming suit ya, ada. Ada. Ya. Vakum-vakum, bangku-bangku gaming juga ada. S hardware sih lebih tepatnya, ada. Ya. Sumpah ya, ini baru hari pertama aja. Betul. Baru banget dibuka. Seremoninya aja belum dimulai. Orangnya udah sebanyak kayak tadi yang lu lihat kan, yang kalian lihat tuh tadi cuplikan-cuplikan tadi. Ini lebih capek dari Wiranue-Wiranue episode-episode yang sebelumnya. Karena emang di sini tuh luas banget dan banyak banget stand-stand yang menarik menurut kita. Jadi kita tuh benar-benar nge-explore sampai benar-benar semua, hampir semua kita puterin. Kayak gitu loh. Tapi mungkin kayaknya karena gua ini deh. Gue jarang olahraga. Gimana? Ya gue gak bisa ada di kerumunan banyak orang. Jadi gue kesannya kayak capek banget gue. Berarti kita bakal ngadain namanya Wii Gym. Dimana disitu kita bakal olahraga. Biar kalau misalkan kita take Wii Run Wii kayak gini, lu gak kecapean lagi bre. Oke? Okay? Tapi tadi ini, gue gak sengaja beli ini. Produknya kita sensor aja ya. Banyak jajanan apa-apa. Banyak yang bersih-bersih. Oh. Ya kan? Mulai dari makanan berat, makanan ringan, itu tuh ada semua. Mulai nasi, terus kita mau beli sosis, terus ada roti-rotian, itu ada semua. Kopi-kopian, wah. Susu pun ada ya? Kosmetik, elektronik, wah. Tadi gue udah muter-muter sih. Aja. Kebetulan juga kita bakalan nungguin Pak Jokowi datang. Nanti juga bakal dilanjut ada konser. Nah. Kayak gitu loh. Jadi setelah sambutan Pak Jokowi, bakal ada konser hiburan. Jadi nanti kalau kita dapat kesempatan ngobrol sama Jokowi, kita rekam ya, tapi kayak enggak sih. Ya semoga aja, kita nggak ada yang tahu, betul nggak? Iya. Parah. Ini, tapi seru banget sih ya. Nggak, ini gue nggak nyangka banget. Ini hari pertama loh. Iya. Tapi bisa membludak ini mungkin karena ada ini kali ya tadi, acara seremoni kali ya. Iya. Atau kedatangan Pak Jokowi ya. Betul. Banyak banget antusias masyarakat di sini yang lihat-lihat, tiba-tiba tuh pada datang ke stage untuk ngelihat Pak Jokowi, kayak gitu kan. Tapi ada juga yang ya udah gue mau belanja doang di sini gitu. Dan yang kita kira tadi sore itu ternyata sepi, ternyata makin malam makin rame bas, gile. Gak, bukan berarti setiap diadain setiap tahunnya pengunjungnya tuh makin dikit, tapi malah makin banyak aja. Karena variatif juga kan di PRJ itu, nggak cuman yang itu-itu aja, selalu ada variasi baru dari stand-standnya dan juga acara-acaranya, kayak gitu guys. Tapi sebenarnya ada satu yang kurang sih ya. Apa tuh? Di Wiranue kita nggak ngebahas ini apa namanya, ngebahas tentang elektronik atau otomotif gitu ya kita ya. Padahal kan kita laki banget gitu. Harusnya kita bahas otomotif. Kayaknya bukan kapasitas Wiranue deh kalau bahas itu deh. Tuh. Ya nggak sih? Tuh. Gimana kalau misalkan kita alihkan aja lah ya? Boleh. Jadi kita ke acara otomotif aja kali ya? Iya. Tapi bukan kita lagi yang bawain. Oke. Okay. Bakal ada seseorang yang bawain. Tentang yang emang lebih expert di bidang otomotif. Nyenengin aja para cowok-cowok. Jadi, oh di PRJ tuh banyak ini ya, ada kendaraan-kendaraan kayak gitu-gitu. Kan juga tadi gue, brosurnya ketinggalan. Gue ngambil banyak promo juga aja. Betul. Cicilan murah segala macem. Wah. Diskon, ya. Terus dapat door prize, ada gamesnya juga. Banyak banget. Sama ini, banyak brand-brand yang gak kita tahu ada di sini gitu. Ya. Brand motor atau mobil itu. Mungkin itu bakal kita review lebih dalamnya di acara selanjutnya aja kali ya.
Okay. Jangan lupa tonton di channel YouTube Partai Ekonomi TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you the next video. Nah, ini Bay, yang memang tadi gue pengen datengin. Cuman kan tadi karena saking luasnya, jadi kita muter-muter dulu ya. Jadi kita nggak sempat kesini juga kan. Ya, begitu ya. Juga kan kita tadi di Wiranway. Nah, ini kayak motor ini nih. Wah, United ngeluarin motor, coy. Keren. Lu ngapain dah? Lu ngantor enggak? Ngantor enggak lu? Nih, makin lagi lihat-lihat aja ini gua banyak EV-EV sih menarik. Nih, gua lagi lihat kendaraan-kendaraan yang ada di PRJ ya. Ini banyak bunya banyak buka boot. Di sini juga banyak electric vehicle. Yeah. Kebetulan juga nih gua lagi tertarik banget nih sama otomotif-otomotif. Jadi gimana aja? Gue tadi habis muter-muter bikin Win Runway kayak gitu kan. Nah, kebetulan tadi tuh gue nggak sempet buat ke otomotif sama si Ibas. Ya udahlah, gue pikir udah selesai, ya udah. Gue pengen keliat sini juga sekalian balik. Nah, gitu. Cakep tuh. Kenapa? Gimana kalau ngeliatnya sama gue? Oh, boleh. Apa kita sekalian ngerekam? Nah, tapi jangan di sini. Kita bikin program baru aja. Apa tuh kalau boleh tahu? Win otomotif. Berarti ini diudahin nih. Acara gue diudahin nih. Udah gini aja. Udah. Episode kali ini tuh Win Runway spesial karena kita akan nge-switch ke program baru di Warta Ekonomi. Betul. Programnya apa? Tonton setelah ini ya.